Tersangka F, mucikari artis yang terlibat prostitusi online ditangguhkan penahanannya oleh Polda Jatim. Penangguhan ini dilakukan atas beberapa pertimbangan dari sisi kemanusiaan dan kesehatan tersangka yang kini sedang hamil 7 bulan. Proses pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka F akan dilakukan kembali setelah proses persalinan selesai. Surat permohonan penangguhan penahanan tersangka mucikari F dikabulkan tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Polda Jatim. Menurut tim penyidik, penangguhan ini didasarkan atas kondisi F yang hamil 7 bulan dan kerap mengalami sakit sesak nafas serta pusing. Selain itu, tersangka F juga memiliki 5 anak yang membutuhkan perhatian dan asuhan. Pertimbangan lain adalah tersangka F selama menjalani pemeriksaan dinyatakan kooperatif karena memberikan keterangan-keterangan dan data kepada penyidik terkait kasus ini. Tidak saja mengabulkan penangguhan penahanan, penyidik di Treskrimsus juga mengantar tersangka F hingga ke rumahnya di Jakarta. Penangguhan tersebut kami sudah kabulkan dan kami sudah bahkan mendasari pertimbangan-pertimbangan dan pemeriksaan yang sudah kami pandang cukup sementara ini. Dan kemudian kami juga mengantar daripada yang bersangkutan, mengingat bahwa yang bersangkutan juga selain berbadan 2 mempunyai anak 5, dan kemudian kami antar sampai dengan ke pihak keluarganya. Lebih lanjut, penangguhan itu berlaku hingga tersangka F selesai menjalani proses persalinan. Dan apabila kondisinya sudah membaik, tim penyidik akan kembali memeriksa tersangka dalam kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah artis. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.